Yeah. Arus baliknya masih seperti arus mudik ya. Jadi persiapannya pun juga seperti arus mudik. Jadi PT Kereta Api ada posko angkutan lebaran dimulai dari 5 Juni sampai 26 Juni. Artinya posko tersebut melayani posko arusan mudik maupun arus balik. Jadi sekarang ini baik arus mudik maupun balik tidak ada pitak ataupun lonjakan. Karena semuanya itu menjalan tiket sesuai dengan tempat-tempat. Oh gitu ya, Pak. Jadi tempat tidak semuanya memberangkatkan penuh. Ya, pastinya pastinya juga dengan kapasitas tempat. Jadi yang diminati untuk arus balik itu tanggal 19 dan tanggal 20. Karena tanggal 21 bagian kantor ya, karyawan karyawati sudah mulai masuk kerja. Ya, tapi bukan berarti itu puncaknya. Betul, betul, Pak. Nah, itu tanggal yang diminati ya. Betul. Tapi data yang kami lihat di sini sampai tanggal 25-26 kedatangan di stasiun Pasar Senen itu penuh semua.